Geger mobil baru tabrak warung nasi. Mobil tersebut tampak masih mengenakan plat nomor sementara. Videonya kecelakaan ini pun viral. Sebuah video memperlihatkan mobil baru berjenis SUV menabrak warteg beredar viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @gadingserpong.update beberapa waktu lalu. Peristiwanya terjadi di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024, ada mobil menabrak warteg di Jalan Raya Serpong dekat Hotel Starlet Gading Serpong. "Tetap selalu berhati-hati guysers," tulis akun tersebut. Dalam video terlihat, mobil Cherry Omoda 5 yang terlibat kecelakaan itu masih menggunakan plat nomor sementara. Tidak diketahui bagaimana kronologi terjadinya insiden tersebut.